Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan test ride lagi ya. Semoga di jalan udah kelar nih masalah arus mudik dan arus balik. Kali ini kita akan test ride karburator gede TM32 ya. Seperti ini karbunya, mantap, gede. Ini kepunyaan bos Agung Purwokerto. Oke, udah netral. Kita coba belajar dulu sebelum test ride ya. Oke, ini untuk spek motornya sendiri, ini untuk motor Ninja RR standar ya. Knalpotnya Airman, dan untuk pasang tabokan karbu. Jadi ini settingannya harus dipahami untuk motor standar ya. Ini nggak dibuat patah-patah. Kita coba gas, ini tanjakan. Ini 3. Dahsyat banget. Tadi kena jalan berlubang, wah. Ini settingannya udah pas banget ya untuk motor standar yang cuman ganti knalpot aja. Terus pengen meningkatkan performa yang lebih dahsyat, nah ini solusinya ya. Keran bawahnya juga nggak berat, ringan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pas test ride ini sekitar jam setengah 12, jam 11 siang ya. Kita bawa pelan dulu. Nah, ini 5, ini 6. Ini nggak ada ngobok ya. Gasnya juga sangat empuk. Nggak bikin pegel kalau ngegas. Kita coba gas pol. Jalannya udah kembali normal, guys. Oke, kita putar arah nih karena saya mau isi bensin sambil speeding juga sih. Ini cuaca pas lagi terik-teriknya nih. Dahsyat. TM memang nggak ada duanya ya. Ini pokoknya karbu the best of the best, tetap TM pokoknya. Hmm.
gasnya empuk. Paling dahsyat emang TM powernya, enak, konsumsinya juga nggak boros guys. Jaringan saya itu rata-rata tembus 1 liternya itu 20 kilo ya. Dahsyat. Speedingnya lumayan banyak speeding nih. Oke lah. Aduh. Udah ngeri, nyali udah ciut. Ya alhamdulillah hari ini jalannya lengang, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini hari Rabu ya. Tanggal 3 kalau nggak salah sekarang. Ini mantep banget. Saya udah puas banget nyobanya ya. Karena ya jalannya udah kembali normal, nggak ramai kayak kemarin-kemarin. Dan alhamdulillah ini untuk TM32-nya udah siap kita kirim ya ke Bos Agung. Ini udah cos. Buat teman-teman yang minat boleh WA di 081-912-821-531 dan rekening mandiri atas nama Tata Hendriana ya. Jadi teman-teman boleh cek di semua updatean saya tentang karbu dan blok OB spesial. Nomor HP sama, atas nama rekening juga sama ya. Jadi aman dari yang namanya penipuan ya. Karena kita nomor handphonenya nggak pernah ganti ya. Oke, kita cukupkan sampai sini aja untuk test ride-nya ya. Sambil kita cek juga ini apakah nge-record untuk kameranya ya. Oke ya, cukup ya. Kita sambil lihat ini deh. Apa namanya? Posisi idle ada enggaknya. Sini nih. Idle 1000. Udah mantap banget ini mah. Oke, cukup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.